subscribe, Mak mangeplog dan share. Oke. Okay? Halo, jadi ini adalah akar teratai. Jadi tadi tuh sebenarnya ini udah ada kulitnya, masih ada kulitnya, tapi udah dibersihin ya dan dicuci bersih. Jadi ini nanti akan jadikan satu makanan kesukaan bos saya gitu ya. Jadi kalau kadang-kadang per dalam satu bulan satu kali atau satu bulan dua kali itu mesti harus ada kayak makanan ini. Jadi lingau ini adalah bahasa Hongkongnya adalah lingau atau yaitu akar teratai. Jadi ini banyak cara sih, ada yang kayak ditumis gitu ada, tapi ini beda karena ini nanti setelah diiris nanti itu mau dikasih gilingan daging ikan giling gitu ya. Pokoknya nanti ikuti aja langkah selanjutnya ya guys ya. Ini seperti apa gitu ya. Kita potong-potong dulu sekarang. Ini jadi cara memotongnya kayak tipis gini aja gitu loh, kayak tipis gitu aja. Ketebalannya nggak usah terlalu tebal juga, soalnya nanti kan digorengnya biar cepat matang seperti itu. Kan jadikan seperti ini tuh, ya kan? Nih, kan ini udah dipotong-potong seperti ini ya, dengan ketebalan jangan terlalu tebal biar nanti cepat matang kayak gitu seperti ini. Kita nanti lanjut olesi sama daging ikan gilingannya seperti itu ya guys. Nah ini jadi tadi ikan gilingannya itu tadi beli itu sudah begini, jadi udah kayak udah dikasih bumbu, udah dikasih daun bawang seperti itu. Jadi kita nyampe di rumah itu nggak usah dikasih apa-apa lagi, paling kalau mau dikasih lada putih ya guys seperti itu. Jadi udah ini udah siap dimasak seperti itu. Nah nanti tadi saya belinya yang udah seperti begini daging gilingannya. Nah ini kan tadi akar teratainya udah diiris semua. Nah ini jadi nanti caranya kayak seperti gini guys. Ambil satu ya, terus kita olesin daging gilingnya seperti begini, daging ikan gilingnya seperti begini ya. Ya sudah seperti kayak begini aja, terus nanti tinggal kita goreng. Ini banyak di luaran juga banyak dijual ya, seperti kayak yang begini-begini itu, kayak paprika gini juga ya, paprika lalu nanti dikasih apa namanya, dikasih daging ikan giling itu juga banyak sekali ini dijual di tempat jajanan-jajanan gitu guys. Nih ya kan, tuh olesi seperti begini. Sampai nanti sampai semuanya ya guys. Ini adalah akar teratai. Kau tahu betapa ku ini jadikan seperti ini tuh.
Ini nanti udah siap digoreng seperti itu ya guys. Nih kalau yang ini, yang paprika itu ya guys, kita siap goreng. Sama juga ini juga diisi sama daging ikan giling seperti itu. Nih yang ini yang akar itunya, akar terate seperti itu, kita nanti siap goreng ya guys seperti itu. Yes, dan ini hasilnya ya guys, satu menu ala Hong Kong. Semoga ini bisa menginspirasi dan terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.